Tak ingin warganya mengalami kesulitan ketika melaksanakan isolasi mandiri di rumah, pemerintah dan warga desa Cisalak, maksud kami, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, antusias membantu warganya yang sedang melakukan isolasi mandiri. Sebagai bentuk kepedulian perangkat desa dan warga kepada warganya yang terpapar COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri di rumahnya, Tim Satgas COVID Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang melakukan gerakan aksi peduli kepada warga isoman dengan memberikan bantuan langsung berupa sembako dan keperluan sehari-hari. Dipimpin langsung oleh Kepala Desa Cisalak, mereka mendatangi satu persatu rumah warga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Mereka membawa sembako dan keperluan yang dibutuhkan sehari-hari. Titi Hasanah, Kepala Desa Cisalak, mengatakan ini adalah bentuk kepedulian pemerintah desa dan warganya membantu meringankan kesulitan warganya yang sedang melakukan isolasi mandiri. Semuanya aparatur pemerintahan desa dimusyawarahkan untuk bagaimana caranya untuk membantu kepada warga masyarakat, terutama yang di isoman. Terus yang para ketua RT RW dan kelembagaan yang ada di desa, berikut warga masyarakatnya antusias untuk membantu warga masyarakatnya yang di isoman gotong royong, alhamdulillah. Kepala Seksi Sosial Kecamatan Cisarua, Juwaidah, yang ikut memonitoring warga yang sedang melakukan isolasi, memberikan respon positif terhadap apa yang dilakukan pemerintah desa Cisalak dan berharap bisa diikuti oleh yang lainnya. Alhamdulillah, sangat baik. Kami atas nama pemerintah kecamatan Cisarua sangat-sangat menyambut baik atas partisipasi masyarakat, kegotong royongan masyarakat terhadap kasus-kasus atau terkonfirmasi COVID yang lagi menjalankan isoman di rumah. Nah itu kami sangat mendukung dan mudah-mudahan ini bisa dicontoh. Ketua RW 06 Nono Ruhyono sangat berterima kasih atas kepedulian pemerintah desanya dalam membantu warga ketika sedang melakukan isolasi mandiri dan berharap warga yang sedang melakukan isolasi bisa terbantu dan cepat sembuh kembali. Ya, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bantuan dari masyarakat, tenaga, pikirannya selalu gotong royongnya saya tingkatkan kembali. Diki Guntara, Bandung TV.